Mempuluh-puluh petugas polisi terutama TNI serta wali kota Cimahi melakukan razia gabungan di sejumlah jalan terutama tempat keramaian di kota Cimahi Senin kapetingnaken. Lian Tieta, petugas ngebubarkan masa anu masih riung mungpulung. Dumasar karena catatan anu kacangking poe Salasa kapetingnaken, aya 7 warga kota Cimahi anu positif corona, tilar dunya tiluan serta saurang deina cager. Petugas gabungan TNI Polri diwogan ku wali kota Cimahi ngalakonan razia ngabubarkan masa anu masih riung mungpulung di sajumleng tempat di kota Cimahi. Salah sajina di tempat makan cepat saji di Jalan Amir Mahmud Cimahi, wali kota diwogan ku petugas TNI Polri, sarita mepelingan kanu mareuli pikeun ngajaga jarak atawa patarenggang, turta marake masker. Lian tikitu petugas ngageuing sangka nu mareuli teu dalahar di tempat. Dituluykeun ka Jalan Kebon Kopi Cimahi, petugas ngabuburak masa anu masih tingrariung di jalan raya. Petugas saharita merdih ka warga sangkan sagancangna marulang ka imah. Dina eta patroli gabungan teh sajumleng toko diperdi sagancangna tutup. Eta razia gabungan teh dilakonan pikeun nyinglar sumbarna virus corona di kota Cimahi. Ngecekan bahwa memang disinyalir masih ada sebagian masyarakat yang sering masih berkumpul. Tanpa maksud menakut-nakuti bahwa Cimahi ini memang sedikit sudah cukup rawan. Karena sebagian masyarakat masih ada yang tidak disiplin. Bikin ngarekepan turta menggatkan mata rantai virus corona, pemerintah kota Cimahi bogara rancang nutup sajumleng jalan, turta ngelarapkan jam malam. Dumasar karena catatan anu dicangking tepi ka poe Salasa peuting, aya 12 warga Cimahi anu positif katerap corona turta masih dirawat ku tim medis. Sajeroning kitu warga Cimahi tiluan tilar dunya turta saurang deina cager tina corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.